Sebuah mobil mewah dirusak dan digulingkan warga setelah menabrak pengendara motor di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Video pengerusakan mobil pun viral di media sosial. Puluhan warga ini emosi dan merusak mobil berwarna putih usai menabrak pengendara sepeda motor di Desa Mabodo, Kotunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Sabtu petang. Tak hanya merusak, warga juga menggulingkan mobil hingga mengalami kerusakan cukup parah. Berdasarkan keterangan sopir mobil, kejadian bermula saat dirinya usai menjemput istri dan anaknya di pelabuhan. Saat melintas di Desa Mabodo, tiba-tiba ada pengendara motor memotong jalan di hadapannya. Hingga akhirnya kecelakaan tak terhindarkan. Beruntung warga di lokasi langsung menyelamatkan sopir mobil ke Polres Muna agar tak menjadi bulan-bulanan warga yang marah. 10 meter mendekati kendaraan, dia tiba-tiba memotong begini. Jadi saya tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar, jadi saya hanya bisa injak rem. Saya langsung injak rem. Kagetnya saya, tiba-tiba bunyi. Korban berada di muka mobil, antara korban, motor, kemudian mobil. Setelah itu, sopir turun dari mana? Dari dalam mobil, keluar mobil, saya langsung antar ke Polres. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami patah tulang pada bagian dada dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Muna. Sementara kedua kendaraan yang terlibat tabrakan telah dievakuasi ke unit Lakalantas Polres Muna. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.